وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ayat 29 sampai 28 surah Fussilat. Sebenarnya ada seayat lagi tengok kepada masa takut-takut tak ada. Kalau ada masa kita sambung seayat lagi sebagai ekor dia. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam ayat ni hubungi dengan orang-orang kafir musyriki Mekah. Pakak duk royak sama-sama puak dia, jangan duk dengar Quran. Kalau ada baca Quran dalam bumi Mekah pada zaman itu pun, kalau puak-puak mung dengar, mung buat awak jadi lara. Buat awak jadi sibuk. Jangan duk dengar Quran. Lama-lama ke Quran masuk di dalam jiwa, dalam hati, dalam perut mung, dalam otak mung. Lepas tu cerita yang berlaku memang sungguh. Apabila setengah-setengah sahabat terutamanya Abdullah bin Mas'ud dan beberapa orang sahabat lagi, dia pergi baca sengelang. Sengaja pergi baca Quran depan orang-orang kafir. Orang kafir pun, dia sepakat dah sama puak dia. Bila dengar Quran, kita sorok. Kita buat kecek. Kita buat jangan bunyi Quran. We benar alik kita. Ni gambar di Mekah pada zaman itu. Allah pun royak. Sikap cut yun orang kafir yang sepakatnya lagu tu, maka kami akan merasakan sepedih-pedih, sekuat-kuat azab kepada orang kafir, balah apa yang mereka buat terhadap Quran kami. Itulah balasan seteru Allah. Gapo tu? Nengako yang mereka akan tinggal buat selama-lamanya di dalam neraka tak tubik-tubik dah, terutamanya orang yang menetek Quran, kafir musyrikin lah. Orang Islam kita tak ada menetek Quran. Orang kafir musyrikin Mekah pada zaman itu dan umumnya orang kafir hak masih duk beci denai terhadap Islam, orang Islam dan Quran. Duk bakar Quran, jijok Quran. Sama ada dia buat tu orang tahu ataupun orang tak tahu. Nyebakar masjid, nyebong masjid. Masuk belakang ni. Walaupun tak ada sebut ha masjid, tak ada sebut ha orang Islam, tapi memang dia beci kepada sekarang kan, supaya orang rakyat katanya beci kau nyamuk, bakar kelamu. Habis, sotai rumah. Tu istilah orang-orang Melayu kata. Nak marah kau nyamuk seekor sampai kau bakar kelamu, tempat tidur, habis. Nyala sampai kau rumah sotai. Gitulah.
sebagai balasan bagi orang-orang kafir yang mereka itu menetar ayat-ayat kami. Apabila duduk di dalam api ni aku dah. Ini ayat 29 saya tak baca saat ni. Wa qala allazina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Orang-orang kafir pakak panggil Allah Ta'ala sikit lagi. Panggil di akhirat Rabbana. Wahai Tuhan kami. Jelas-jelas dah. Orang kafir semua akan panggil kepada Allah Rabbana. Wahai Tuhan kami. Arina. Tunjukkanlah kepada kami. Dua kumpulan hak penting. Alladzaini. Jarang dah dalam Quran ni nak ada alladzain. Ya adanya allazi dengan allazina. Tapi bila sebut dua alladzain. Ha ni, orang-orang hak baca Quran kadang-kadang dia baca sini tak kena. Dia duk faham katanya allazina. Rabbana arinal ladzina adallana. Orang hak reti bahasa Arab, apa nama? Alladzina tu ramai-ramai. Adalla, dua-dua itu menyesatkan kami. Adallana, ramai-ramai dua menyesatkan kami. Jadi balik. Ha, tu. Sebab tu bahasa Arab ni dia tolong kita boleh kita reti apa yang kita baca. Orang kafir sikit lagi minta doa dengan Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami dua golongan, iaitunya manusia dan jin, yang menyesatkan kami duduk atas dunia dulu. Bapa kami jadi orang kafir? Bapa kami jadi tak reti? Ha, gitulah. Gotu gani naj'alhuma tahta aqdamina, supaya kami jijok hinyek letak di bawah kaki puak-puak hak duk jadi sesak kami. Puak tu lah hak jadi pala pengat buat jadi kami sesak bodoh kena cucuk hidung. Liyakuna minal asfalin, supaya mereka itu berada terkebawah dan terhino. Ini ayat 26 sampai 29 saya kupah jadi gambar mudah-mudah katanya sikap orang kafir macam itulah. Cuba kita tengok dalam pimpinan Ar-Rahman ia terjemuh maksud macam mana. Lebih kurang saat ini juga, tapi hak ni hak baca. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar akan Al-Quran ini dan tentanglah dia, maknanya menetelah Quran itu dengan nyanyian-nyanyian dan jeritan-jeritan riuh renuh serta tepuk sorok. Nah, dia terjemuh pun nak jadi masuk dengan bahasa hak mudah-mudah kita faham. Nah, jadi Quran itu hilang suara. Walaupun ada orang duk baca, tapi orang pakak duk kecek, duk sorok, duk tepuk, duk siu roye 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 Quran habis. Dah orang sorok duk baca. Ninglah ulama mari duk ambil ayat ni mai hurai katanya ketika orang duk baca Quran. Ha ni dengan molek ni. Orang duk baca Quran, kita duk kecek. Kuat suara kita kecek lagi pada Quran. Ataupun pasal Quran tepat majlis orang-orang duk kecek. Saya misal mudah-mudah majlis puluk. Pak makan teh sini, tepat orang duk jamu laksa ke nasi khabu ke gapo. Orang duk ho ho yo ye yo ye. Oh mau mari bila? Nah, mari duduk. Kita pasal Quran. Pasal Quran tu niat molek lah.
nak jadi orang dengar, tapi Quran ni Tuhan suruh dengar. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalam suratul A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Al-Quran kepadamu, maknanya ada orang baca Quran. Kalau zaman dulu orang pasal tali tek ke, pasal CD ke, pasal apa, pada zaman-zaman dulu benar ni tak ada. Tapi lah ni dia ada suara-suara Quran hak dia duk pasal. Siapa duk sengaja pasal tahu katanya orang duk kecek riuh bapa duk pasal Quran. Tak usah pasal lah sini. Ha. Kalau tak ada orang duk kecek tak apa. Ini tengok kepada tepat dan masa munasabah duk dengan kita duk pasal Quran tu. Supaya dengan di umur kita, kalau misal katanya kita nak kecek, tak ada nak dengar di Quran, tapi pasal juga kita duk kecek yo ye yo ye ye, kadang-kadang pasal tarotak gitu, pasal Quran gitu. Dua-dua kau duduk belagak suara. Katuk ke mana-mana so. Kalau dia nak tengok berita, nak tengok titam go tu raikan tu raikan ni, ha katuk Quran. Kalau dia nak dengar Quran, katuk hak lain. Dengar molek. Gitulah cara dia. Alhamdulillah. Nah. Supaya kamu berjaya mengganggu bacaan atau menenggelamkan suara pembacanya. Ni orang-orang kafe dia kata pada zaman dulu. Nak wujud di klub, nak wujud di kamu suara Quran jangan bunyi. Kalau dia ada orang baca Quran, pokmu pakak kecek rum lalu lah. Yo ye yo ye yo ye yo ye ye. Ninglah Allah. Dia tahu katanya manusia ni duk hino Quran dia. Tuhan pun royak. Jangan kita tengok ayat yang Allah royak pasal ni. Maka demi sesungguhnya kami akan merasakan kepada orang-orang yang kafir itu azab seksa yang seberat-beratnya. Dan kami akan membalas mereka dengan seburuk-buruk balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. Maknanya, pertikam lagu ning he orang kafir, mengingat molek. Walaupun atas dunia, mung nampak segalega, nampak seni, nampak gotu, nampak gani, tapi lama banget. Ha, tu. Tak lama nanti tengok. Aku nak waktu turun bala. Dan akhirat sikit lagi, cerak puak mung akan masuk di dalam api ni aku. Nak seksa kia katanya aku nak kayi. Nak genyih. Sehacu-hacu. Padai dengan muka mu yang mu buat terhadap Quran aku, perkataan aku. Ha tu gitu. Kita lagi sama-sama manusia ni dak. Dek kita kecek gapo-gapo hok molek, kita berasa molek habis cekak, tapi demo menganying. Kita berasa gimana? Oh, dek kita tahu katanya kita kecek molek. Tapi demo wak menganying. Kita berasa nak marah. Nah, tu gitu. Apatah lagi Allah Ta'ala. Nah. Dia royak ni. Hak ni ya. Hak ada atas muka dunia ni. Quran sebuah ni ya. Walaupun Allah Ta'ala dia kecek hari-hari. Nah, ni. Dalam hadis. Dalam Quran sendiri pun. Ada royak. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Dalam surah Ar-Rahman. Setiap hari Allah Ta'ala duduk di dalam urusan semua. Maknanya Allah ada kerja semua. Kecik mudah-mudah ni nak gambar. Bukan Allah Ta'ala duduk di dak. Amalan naik semua. Hak kita duduk buat. Dia tengok semua. Dia duduk perhati semua. Gapo siapa duduk buat. Mana gotu gani. Bukan tu hai tak tahu. Dia tahu, dia reti, dia faham. Dan dia reti. Nah, tu, gitu. Tapi dia kiring kepada kita melalui Jibril dia sapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sekadar ni untuk manusia guna sapakah hari kiamat Quran sebuah pada.
Sebab dulu-dulu di atas dah kitab Taurah, khianat habis. Kitab Zabur, khianat habis. Injil, khianat habis. Ada walaupun benda hak molek-molek pun dia ada lagi dalam kitab-kitab zaman dulu. Tapi Quran dia janji. Aku nak jaga sungguh. Aku waktu turun, aku nak jaga daripada usaha manusia nak pergi khianat isi-isi yang ada di dalam Quran. Walaupun orang baca tak kena, adanya orang tegur selalu. Apatah lagi orang nak pergi tukar baris. Orang nak pergi lop hak tu ganti hak lain. Cerak, dia kena ada. Mana-mana orang akan perhati dan akan royak katanya, ayat ni tak kena baris dia. Ayat ni tak kena nah, perkataan dia dan sebagainya. Alhamdulillah. Maka kita orang Islam pun kena guna, kena ambil. Wujud sungguh. Lepas tu jangan wisupa dengan pertikam orang-orang kafir pada zaman Nabi dulu yang tak sedengar lara dengan Quran. Tuhan apa royak? Demikianlah keadaannya balasai musuh-musuh Allah iaitu neraka. Ha, tengok. Tuhan belakang ni hatu sosok. Siapa nak menetek Quran, siapa apa-apa, dia tahu belakang, dia atur belakang. Lepas tu dia nak ambil puak-puak ni boboh dalam neraka, tak tubik-tubik dah. Nah, supaya dengan Abu Jahal, Abu Lahab, puak-puak Al-Walid bin Al-Mughirah ni sebut nama tu sebagai misal. Lepas tu, semua orang yang perangai supaya dengan ni, duduk dalam neraka supaya tu belakang. Ada kira nama Eteng, Wakyoh. Gitulah. Nah. Yang disediakan untuk mereka di dalamnya tempat tinggal yang kekal. Dan duduk dalam neraka. Sebagai balasan bagi perbuatan mereka sentiasa mengingkari ayat-ayat kami. Akhir sekali, dan orang-orang yang kafir berkata, wahai Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami dari jin dan manusia. Tengok. Baru pergi sedar di akhirat sikit lagi. Tekah dunia tak sedar. Ni kita orang Islam sebab kita baca Quran, kita dengar Quran. Khabar dah kita katanya jangan wujudi ada jin, syaitan, manusia mari sesak kita. Kecek mudah-mudah jangan wi ada orang mari cucuk hidung kita. Lak heret kita pergi kepada jalan tak molek. Ha tu gitu. Kita kena ada cut jin ti nenon, cacin betul. Jalan atas tu. Jangan takut. Pendirian kita tegak, tegah. Dan kita yakin katanya betul. Ha, tu gitu. Dan kita yakin katanya orang Islam semua duduk di atas jalan yang betul. Nah. Yang telah menyesatkan kami dari jin dan manusia. Untuk apa tu? Untuk kami meletakkan mereka di bawah telapak kaki kami. Detok bawah kaki ni arti katanya nak hina benar tu. Nak hina benar supaya mereka menjadi golongan yang terkebawah dalam kehinaan. Nak kayi dengan kaki. Allah. Inilah ayat yang Allah Taala firman. Nah, ada satu hadis tapi dia rasa tak ada nak baca kepada kita. Lepas tu esok saya minta cuti satu hari. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.